diminta ambil Quran, kita balik tinggalkan majlis adab susila, adab tata susila, belajar tak ada langsung saudara. Wajib ambil Quran, baca Quran kita. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Itu dia pengakuan terus terang sebagai seorang hamba yang tak ada ilmu. Sebab itu kita wajib menuntut ilmu. Hanya Allah saja yang ada ilmu. Yom kita puji dia, dia saja yang ada ilmu. Wallahu ladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah warrahmanur rahim. Pada malam ini saudara, kita ambil satu ayat surah yang ke-6 ayat 82. Kita baca, kita pahami dan simpan di hati kita. Sambil anda kiralah setakat ini pada usia, pada usia ini berapa dah simpan ayat Quran saudara? Siapa yang berjaya menyimpan ayat Quran dalam hatinya, maka matinya dipanggil almarhum ataupun almarhumah. Allahumma arhamna bil Quran. Siapa yang tak beriman dan tak menyimpan satu ayat dalam hatinya, maka matinya dipanggil mendiang saudara. Dan kuburnya mula menjadi kawah neraka. Oleh itu ambil kesempatan dalam keadaan harmoni, dalam keadaan masih bermaya, ambil kesempatan perbanyakkan menyimpan roh Quran dalam hati kita untuk menentukan tempat tinggal kita, sama ada kat kubur ataupun kat syurga, bergantung pada berapa banyak ayat Quran anda simpan dalam hati anda. Kat dunia saudara, kalau kita ada sikit, kita tak boleh buat rumah, buat pondok saja. Maka kalau sikit pun kita bawa, hanya dapat pondok. Pondok itu dipanggil malja'. Nanti banyak lagi kita dapat semedi. Semedi kat dunia pun kena banyak duit pakai. Nanti banyak lagi nama dia rumah sebuah banglo. Nanti banyak lagi nama dia istana. Itu dia empat kategori tempat tinggal sejak daripada kubur sampai ke syurga. Pertama tempat umpama balai saja. Yang kedua rumah semedi, yang ketiga rumah sebuah, dan yang kebaik ialah istana saudara. Wajib mengumpulkan sebanyak-banyak ayat Quran. Kita baca satu ayat surah yang ke-6 ayat 82. Catik dulu. Adab-adab belajar yang berkesan mesti ada 3 dan 4. 3 di luar diri kita. Di luar diri kita, pertama ada Quran, ada kalam dan kertas untuk kita mencatat, namun tetap lupa baca. Allahumma zakirni minhuma nasitu wa alimni minhuma jahiltu. Itu tadi 3 di luar kita, adab belajar. Kemudian 4 dalam diri kita. Pertama, kita hanya hamba Allah. Jangan jadi hamba perut kita yang menamu saya dengan makanan. Jangan jadi hamba syahwat kita. Jangan jadi hamba pada selera kita. Jangan jadi hamba pada nafsu kita. Kita hamba Allah. Inni abdullah. Yang kedua, niat kita. Niat kita belajar semata-mata untuk dapat panduan daripada Quran, untuk dapatkan keredaan Allah. Jangan ada niat nak jadi Johan Musabakah ke, peringkat negeri ke, peringkat mukim ke, peringkat surau ke. Niat kita untuk dapat panduan untuk menghadapi kehidupan sama ada kat dunia dan di akhirat. Yang ketiga, kita kekalkan momentum sebagai yang beriman. Pertama, hamba, niat kita kerana Allah. Yang ketiga, kita sentiasa jadi orang yang beriman. Dan yang keempat, kekalkan momentum sebagai pelajar, talibun.
Walaupun kita dah keluar daripada universiti pun, kita masih talibun. Patutnya sejak saja bangku sekolah, darjah satu pun talibun. Maka Rasul menjadikan masdar daripada talaba, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim wa muslimah. Maka ayatnya saudara-saudara fikir, hari ini malam satu, dah berapa ada kat hati kita? Jadi kalau dah ada kat hati 200, ni tambah satu, itu pun baru layak dapat pondok saja. Wajib paling tidak 1,559, barulah kita dapat rumah semedi saudara. Nah, itu bukan kerja mudah. Namun buat kerja keras sikit saudara. Surah yang ke-6, surah Al-An'am ayat yang ke-82. Sorry, 62. Ayatnya berbunyi, Allazina amanu. Orang-orang yang beriman, walam yalbisu imanahum bizulmin. Orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan imannya dengan syirik. Bulatkan perkataan zulmun. Apa makna zulmun? Zulmun itu apa jua sifat yang negatif zulmun. Malas zulmun. Pelokek zulmun. Tak pandai zulmun. Jamaknya zulumat. Bodoh zulumat. Pelokek zulumat. Semua sifat-sifat yang negatif zulmun. Kalau satu dipanggil zulmun. Kalau banyak dipanggil zulumat. Maka Allah saja yang boleh mengeluarkan kita daripada zulumat pada nur. Wallahu waliyul ladzina amanu yuhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Alladzina amanu walam yalbisu imanahum. Sesiapa yang beriman dan tidak mencampurkan imannya dengan bizulmin. Zulmin maknanya gelap. Jamaknya zulumat. Zulmun juga bermakna syirik. Zulmun bermakna syirik. Lihat surah yang ke-31 ayat 13. Anda sedang menatap satu ayat daripada 6236. Baca, apalkan, tambah koleksi. Orang yang beriman dan tidak dicampur adukkan dengan zulmun. Zulmun maknanya syirik. Kita tahu zulmun maknanya syirik bila kita rujuk surah yang ke-31, surah Luqman ayat yang ke-13. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun. Sesungguhnya syirik itu zulmun. Jadi zulmun maknanya syirik. Siapa yang beriman dan tidak mencampur adukkannya dengan syirik, ulaika lahumul amnu. Siapa yang beriman maka dia dapat keamanan. Kita beriman saudara, anda beriman, adakah rasa-rasa aman ke tidak? Selagi tak ada rasa aman, belum sempurna iman kita. Iman mesti aman. Aman daripada ragu-ragu, aman daripada sangka sangka, aman daripada penakut. Jadi sumbangan pertama oleh iman ialah aman. Anda tanya diri anda, rumah sebuah dengan jaganya kunci pintu aman ke tidak? Rasul rumahnya setiap terbuka sedar aman. Kita kat Malaysia, rumah kita ada jaga lagi, ada kunci, ada gate lagi, tunjukkan tak aman. Sebabnya, kerana kurang iman. Dan wajib perkasakan iman kita dengan membaca ayat-ayatnya. Surah yang ke-8, ayat yang ke-2. Iman itu bertambah dengan membaca ayat-ayatnya. Innamal mu'minuna allazina iza zukirallahu wajilat kulubuhum. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Anda dah tahu makna zulmun ialah syirik.
Asalnya gelap. Kalau satu dipanggil gelap, kalau ramai dipanggil zulumat. Dan yang boleh menerangi, mengeluarkan zulumat itulah nur. Allahu waliyul ladzina amanu yuhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Surah yang kedua ayat 259. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amanu amnu. Orang yang beriman mesti rasa aman. Nanti kita aman daripada api neraka, aman daripada dalam kubur kita. Dalam kubur saudara, atas tanah, bawah tanah, kiri tanah. Nah, siapa yang boleh menatang supaya tak runtuh, tak mengempap, tak menghimpit kita? Orang-orang yang beriman nanti Allah tugaskan satu malaikat menjaga tanah kita, kiri kanan kita supaya tidak mengempap kita, tak menghimpit kita. Nanti akan masuk bila kita beriman dengan malaikat sebagai rukun iman yang kedua, saya akan sebutkan nanti. Bila jangan kita sangka hidup kat kubur mati, tidak, kat kubur itu hidup. Cacingnya ada, ulatnya ada, dan hanya melindungi, yang melindungi kita daripada diserang itulah ayat Quran saudara. Betulnya wajib imani Allah, imani ayat Quran, imani kalamullah. Semuanya itu menyumbang pada keamanan. Kat dunia tak ada tempat juga yang aman kerana majoriti orang tidak beriman. Innallaha lazu padlin alan nas walakinna aksaran nasi la yu'minun. Majoriti kat dunia orang tak beriman saudara. So make sure rumah tangga kita biar semua beriman. Tapi masih takut lagi pasang-pasang gerilah, itu bagi tak sempurna iman kita. Tidak datang keamanan pada kita. Jadi iman itu terpenting. Dan iman juga menjadi asas untuk dapat hidayah. Allazina amanu walam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wahum muhtadun. Iman paling penting dan iman menjadi keamanan. Anda tak perlu duduk bukit aman, tak perlu duduk di tempat kampung aman. Kalau duduk kat lautan ke, kat sungai ke, as long as saudara beriman, aman saudara. Dan iman menjadi syarat utama untuk dapat hidayah, untuk dapat ilmu ke, untuk dapat rahmat ke, untuk dapat nur ke, kepahamannya mesti dengan iman. Dengan iman kita. Oleh kerana iman itu terpenting saudara. Serentak dengan sedang belajar iman, baca doanya, doa untuk iman. Doa untuk iman ada pada surah 49 ayat 7. Catat, doa untuk iman, surah 49 ayat 7. 49 surah Al-Hujurat ayat 7 berbunyi dalam satu statement. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Walau yuti'ukum fi kasirin minal amri la'anittum walakinallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi kulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuka wal isyan ulaika humur rasyidun. Itu dia satu ayat yang mengandungi doa. Ayat tadi dalam bentuk statement. Maka kita nak jadikan dia doa. Nak jadikan doa, kita wajib ada kemahiran teknikal nama dia bahasa Arab. Baik tu anda wajib adakan masa belajar bahasa Arab. Tak sempurna takwa kita kalau kita tidak belajar bahasa Arab. Quranan ghairazi iwajin la'al Quranan Arabian ghairazi iwajin la'allahum yattaqun. Kita akan sempurna mencapai ketakwaan bila kita pelajari bahasa Arab dalam bahasa Arabnya, Quran dalam bahasa Arab saudara.
Maka saya serukan pada saudara, cari masa yang sesuai, cari guru belajar bahasa Arab. Saya sedia tawarkan diri saya untuk mengajar bahasa Arab. Quran, bahasa Arab tak dapat pindah. Kita tak sampai ke matlamat takwa, tatakun ke, mutakun ke, selagi kita tak faham bahasa Arabnya. Oleh kerana iman itu terpenting, maka sebelum belajar, apa pun semasa belajar, maka minta doa untuk iman. Dan untuk berdoa, anda wajib penuhi dua kriteria. Untuk berdoa, wajib penuhi dua kriteria. Syarat pertama ada pada surah yang ke... Syarat pertama untuk berdoa ada pada surah 40 ayat 60. Catat dulu, lihat Quran kita. Untuk berdoa mesti ada dua syaratnya. Syarat pertama ada pada surah yang ke-40 ayat 60. Waqala rabbukum ud'uni. Underline ud'uni, serulah daku. Syarat berdoa ada dua. Satu, penuhi kriteria yang ada pada surah yang ke-40, surah Fatir ayat yang ke-60. Waqala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ramai imam-imam saya yang cara tak langsung minta makmum berdoa, mengaminkan, dia baca waqala rabbukum ud'uni astajib lakum, maka makmum pun mula angkat tangan dan dia pun baca. Tapi ramai yang baca setakat itu saja. Dia tak boleh baca setakat waqala rabbukum ud'uni astajib lakum, itu baru separuh daripada satu ayat. Maka genapkan supaya jadi satu arat yang sempurna. Waqala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastaknizuna an ibadatihi sayadhuluna jahannama dahirin. Maka dua cara bacanya. Bagian pertama kuat untuk orang angkat tangan. Waqala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dah habis itu, perlahan. Innal ladzina astakbiruna an ibadati sayadhuluna jahannama dahirin. Syarat pertama berdoa, penuhi kriteria yang ada pada surah 40 ayat 60, iaitu waqala rabbukum ud'uni, underline ud'uni, serulah daku. Maka tiga cara untuk menyeru Allah. Pertama, Allahumma rabbana ilahana. Itu baru sempurna syarat pertama surah 40 ayat 60. Waqala rabbukum ud'uni astajib lakum. Syarat kedua ada pada surah yang ke-7 ayat 180. Jadi gandingkan dua ayat, 40.60 campur dengan 7.180. Syarat pertama ada pada 40.60, iaitu ud'uni, maka kita seru Allah, Allahumma rabbana ilahana, dan tujukan permintaan kita kepada nama-namanya yang sebanyak 9, pada uhu biha, walillahil asmaul husna pada uhu biha. Surah yang ke-7 ayat 180, underline pada uhu biha. Tadi anda ada lain padu'uni. Padu'uni Allahumma rabbana ilahana. Dan kerana kita minta iman, iman yang paling utama, minta dengan menunjukkan pada namanya yang bernama Al-Mu'minu. Hanya namanya Al-Mu'minu saja yang memberikan keimanan sedang. Dan anda wajib mengapal. Wajib mengapal nama-namanya. Wallahu allazi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah ar-rahman ar-rahim al-malik al-kudus as-salam al-mu'minu al-muhaiminu silakakan al-awwal wal-akhiru al-ba'u
wal hadi al badi sampailah ar rasyid. Apakah di rumah ambil masa saudara? Sikit-sikit lama jadi bukit balasannya. Innalillahi tis'a wa tis'ina isma. Allah punya nama-nama yang indah 99. Wa man ahsaha dahalal jannah. Yo, apakah nama yang sikit demi sikit? Satu hari tiga, tak sampai sebulan settle. Kerana iman itu terpenting, maka minta doa untuk iman. Syarat pertama iaitu udu'uni Allahumma rabbana ilahana, dan iman itu ada dan diberi daripada namanya yang dipanggil al-mu'minu. Kalau kita hendak rezeki, rezeki ada dapat dengan menyeru namanya ar-razak. Kalau kita hendak anak-anak, seru daripada namanya al-wahhab. Kalau kita hendak bersyukur, maka seru namanya asy-syakur. Nah, sekarang kita tumpu kerana kita hendak iman saudara, tujukan pada namanya al-mu'minu. Al-mu'minu pada angka yang ketujuh, maka kita gabung. Wa qala rabbukum udu'uni Allahumma rabbana ilahana ya al-mu'minu. Ha, ambil ayat yang ada pada surah 49 ayat 7. Allahumma rabbana ilahana ya al-mu'minu habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karih ilaikal kufra wal fusuka wal isyan waj'alna minar rasyidin. Pada surah 49 ayat 7 tadi, wa'lamu anna fikum rasulallah walau yuti'ukum fi kasirin minal amri la'anittum walakinallah hababa. Hababa dalam fi'il madi, tukarkan pada fi'il mudhari' habib. Seru dia, Allahumma rabbana ilahana, yang boleh menghasilkan iman ialah namanya al-mu'minu. Ya al-mu'minu habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karih ilaikal kufra wal fusuka wal isyan waj'alna minar rasyidin fadlam minallahi wa ni'mah wallahu alimun hakim. Itu satu contoh doa untuk iman. Contoh lain, gabungkan. Allahumma rabbana ilahana ya al-mu'minu innana sami'na munadiya yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Dan ambil doa daripada mak surat. Gabungkan. Allahumma rabbana ilahana ya al-mu'minu ahina bil iman wa amitna bil iman wa syurna bil iman wa adkhilnal jannata ma'al iman. Dan satu lagi doa pada surah yang ketiga ayat 53. Allahumma rabbana ilahana ya al-mu'minu ya al-mu'minu rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula waktubna ma'asyahidin. Perkara yang amat penting dalam hidup inilah beriman saudara. Iman itu menjamin keamanan. Malah iman itu jadi asas utama. Tak adalah kebaikan apa-apa pun yang dapat kita buat, sama ada menghadap ke Kaabah ke, untuk tawaf ke, takkan ada kebaikan kalau tidak beriman. Lihat surah yang kedua ayat 177. Catat bacaan di rumah. Laisal birra antuwallu wujuhakum kibalal masyriki wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Tak ada apa-apa kebaikan daripada beri anak pakir miskin ke, berkorban ke, kecuali dasarnya iman kita. Laisal birra antuwallu wujuhakum kibalal masyriki wal maghrib
Walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir war malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubihi zawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil wasailin wa fir riqab wa aqama as-salata wa ata az-zakata wal mufuna bi ahdihim idza ahadu wasabirina bil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba'ulaika alladzina sadaqu ulaika humul muttaqun. Baca surah yang kedua ayat 177. Tak ada gunanya kita menyantuni fakir miskin ke kalau tidak dengan iman kita. Berkorban ke tak gunanya kalau tidak dengan iman kita. Baca surah yang kedua ayat 177. Nak tunjukkan pentingnya iman, kerana iman itu terpenting. Doa Allahumma rabbana ilahana ya al-mu'minu habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karih ilaikal kufra wal fusuka wal isyan waj'alna minar rasyidin. Sekarang kita pergi pasal kedua, saudara. Pasal pertama, iman menjanjikan keamanan. Dan iman syarat untuk dapat hidayah. Dan pasal kedua, yang boleh beri keimanan ialah dari namanya Al-Mu'minu. Al-Mu'minu, saudara, pada rangkaian yang ketujuh daripada 99. Yang pertama, alimul ghaibi wa syahadah ar-Rahman ar-Rahim al-Malik al-Qudus as-Salam al-Mu'minun. Rangkaian yang ketujuh daripada selanjutnya ialah al-Mu'minun. Al-Mu'minun pada bilang tujuh dan hurufnya pun tujuh. Ditulis al-Mu'minun dengan menggunakan tujuh huruf hijaiyah. Dan ada satu perbuatan yang relevan dengan tujuh. Anda nak jadi hambanya yang penuh keimanan, anda wajib letakkan tujuh anggota anda ke bumi. Itu dia signifikannya tujuh. Al-Mu'minu bilang yang ketujuh, ejaannya pun dengan tujuh huruf. Dan anda dapat sebagai hambanya yang taat setia beriman bila anda sanggup letakkan tujuh anggota kita atas bumi. Tujuh itu ialah dahi kita, dua tapak tangan kita, dua lutut kita dan dua hujung kaki. Tujuh itu dia lambang orang yang cukup taat beriman. Sambil letakkan tujuh tanda iman kita yang solid dengan Allah. Dah baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa pada sujud kita, maka ingat waktu cecahkan tujuh anggota ke tangah, baca minha halaknakum wa fiha nu'idukum wa minha nuhrijukum taratan uhra. Daripada tanah kamu dijadikan. Dalam tanah kamu akan simpan seketika. Dan dari tanah kamu keluarkan minha halaknakum wa fiha nu'idukum wa minha nuhrijukum taratan uhra. Surah yang ke-20 ayat 55. Ingat sudah. Sebab itu anda jaga tanah air kita. Jaga tanah yang jadi asal kita. Jangan entak-entak kaki kita. Wala tamshi alal ardi marha. Jangan sekali-kali kamu muntahkan kaki pada asal usul tanah kamu. Innaka lan turikal arda walan tubligal jibala. Kalau kamu rentakkan pun, maka tanah takkan runtuh, bukit pun takkan beranjak. Tunjuknya kecilnya kita, sedar ringannya kita. Al-Mu'minu pada angka yang ketujuh ditulis dengan tujuh huruf hijaiyah, menuntut anda secara tak langsung letakkan tujuh anggota ke bumi. Baca kita punya tasbihnya, subhana rabbiyal a'la wa tiga kali, dan baca minha halaknakum
Wa fiha nu'idukum. Aku daripada tanah. Dan dalam tanah aku akan disembunyikan, dimasukkan. Nanti keluar kita daripada tanah untuk apa? Kita asal di bertanah saudara. Ya ayuhan nas in kuntum fi raibim minal ba' fa inna halaknakum min turab. Kamu kami jadikan bertanah. Adam direct daripada tanah. Allah ambil mana-mana tanah yang Allah suka, maka ditiupkan nyawanya hidup bagi Adam saudara. Kita indirect, iaitu mak bapak kita makan apa-apa yang tumbuh dari tanah, apa mengalir tanah, maka kita pun terasa daripada tanah. Minha halaknakum wa fiha nu'idukum wa minha nuhrijukum taratan uhra. Bayangkan saudara, apa dalam tanah waktu ini, apa dalam kubur waktu ini. Bayangkan mak bapak kita, tok-tok kita, nenek kita dalam kubur, apa dia? Saya tanya budak kecil pun 4 tahun, kubur tutup gelap. Memanglah gelap. Gelap dipanggil zulumat. Kenapa gelap cucu? Saya tanya. Kenapa gelap? Sebab matahari tak masuk, bulan tak masuk, bintang tak masuk. Betul. Kenapa tak masuk cucu? Kerana dia kata, cahaya bulan bintang tersekat dengan timbusan tanah. Bila kita masuk dalam kubur, kita ditimbus dengan tanah. Sehingga tak ada luang untuk jendela untuk masuk bulan, bintang dan matahari. Jadi gelap gelita. Maka dalam keadaan gelap gelita itu, itulah bertuahnya saudara bila anda baca. Ya ayuhan nas, qad ja'akum burhanun mir fa'anzalna ilaikum nuran mubina. Quran telah turunkan juga bersama kata nur. Hanya Quran dan nurnya saja akan menerangi kita dalam kubur saudara. Beritahu kawan kita yang tak kisah luar sana tu. Sampaikan pada mereka dengan penuh sistematik, tak nak belajar. Tak sampai hati kita saudara. Dia relax saja. Masuk dalam kubur gelap. Sebab bulan bintang tak masuk. Apatah lagi kita punya kubur ditimbus. Yang menimbus itulah 7 orang. Pertama, anak-anak kita, saudara rumah kita, suami isteri kita, mak bapak kita. Dan mereka lah yang akan lari pada kiamat. Kat dunia, mereka hanya timbus kita saja. Dan kat hari kiamat, dia lari. Yauma yafirul mar'u min ahihi wa ummihi wa sahibati wa banih likulli ri'im yauma izin sya'nu yuni. Settle. Namanya Al-Mu'minu. Namanya Al-Mu'minu pada rangkaian yang ketujuh. Alimul ghaibi wa syahadah. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Kudus, As-Salam, Al-Mu'minu. Hanya dari namanya Al-Mu'minu saja yang boleh beri keimanan kita. Seru dia. Allahumma Rabbana ilahana ya Al-Mu'minu. Habib ilainal iman wa zayyinhu fi kulubina wa karih ilaikal kufra wal fusuka wal isyan waj'alna minar rasyidin. Apakan saudara, kalau imam tak minta pun kita minta. Alangkah baiknya kalau imam boleh apakan itu. Dan iman juga merupakan satu syarat untuk dapat hidayah. Dan bila sebut hidayah saudara, maka 4 syarat untuk dapat hidayah termasuk iman. Lihat surah yang ke-20 ayat 82. Iman menjanjikan keamanan. Iman menjadi syarat utama untuk dapat hidayah. Oleh kerana hidayah tidak semudah itu, maka ada syaratnya saudara. Maka syarat untuk dapat hidayah sama ada dengan iman ke dengan ilmu ke, maka penuhi 4 perkara. Anda underline, saya bacakan. Wa inni laghafarun, satu. Wa inni laghafarun, satu. Liman taba, taba number 2.
Nombor tiga, amanah. Yang keempat, wa'amila salihah. Dan bulatkan ihtada. Ihtada itu dalam bentuk fi'il mudhari, bentuk madi. Dia punya isimnya dipanggil hidayah. Jadi syarat untuk dapat hidayah ada empat. Allah ada satu namanya dipanggil Ghafir, pengampun. Malah dia gunakan tiga nama untuk pengampun. Pertama Ghafir, Ghaffar dan Ghafur. Dia pengampun, Ghaffar yang suka pada orang yang minta keampunan darinya. Ghafur, dia suka orang yang dapat keampunan. Ha, dia namanya Ghafir, Ghaffar dan Ghafur. Dalam kes ini, surah 20 ayat yang ke-82, dia gunakan Ghaffarun yang sangat cinta pada orang yang minta ampun. Itu isim, saudara. Isim itu. Maka daripada pengampun, kita nak minta ampun, kita ubah pada PL. PL-nya sama ada PL madi ke, PL mudarik ke, PL amat. Dalam kes ini, kita wajib ubah jadi PL mudarik, iaitu astaghfiru. Syarat untuk dapat hidayah, pertama minta ampun, astaghfiru, astaghfiru, astaghfiru. Kemudian, tabah. Tabah itu PL madi, saudara. Kerana astaghfiru PL mudarik, maka ngamkan PL mudarik astaghfiru dan jadikan tabah PL madi pada PL mudarik atubu. Jadi syarat untuk dapat hidayah mesti istighfar dan taubat, iaitu astaghfirullahalazim. Tolong panjangkan al-lazi, jangan sebut al-lazi sudah. Mak asli itu isim mausul allazi, astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwa al hayyu al qayyum. Ikut kawan, astaghfiru wa atubu, wa atubu ilai. Itu baru dua syarat untuk dapat hidayah. Pertama istighfar, dua-duanya ialah atubu. Istighfar itu akan lebih diterima kalau buat satu waktu 70 kali. Untuk tunjukkan wajib istighfar satu waktu 70 kali, lihat surah yang ke-9 ayat 80. Selama ini anda kira berapa kali istighfar anda? Kalau tak cukup, lepas ini kena genapkan, saudara. Untuk istighfar astaghfiru mesti satu hari 70 kali. Surah yang ke-9 ayat 80. Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfiru sab'ina maratan. Ada lain sab'ina maratan. Istighfar mesti satu waktu 70 kali. 5 waktu 350 kali. Hari ini, waktu ini, anda buat berapa? Dah wajib ikut kata Quran, saudara. Kata Allah. Lepas ini sekarang, istighfar mati 70 kali satu waktu. Satu hari, 5 waktu, ada 350 kali, saudara. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwa al-hayu al-qayyum. Itu istighfar. Wa atubu, ikuti dengan taubat. Taubat yang diterima ialah taubat nasuha, surah yang ke-66 ayat 8. Istighfar mati 70 kali sehari semalam. Dari semalam 350 kali yang always similar, dekat sama dengan tasbih. Jadi biasanya orang buat istighfar dengan sekali salat tasbih. Istighfarnya 350 kali dan tasbihnya 300 kali, saudara. Dan ikuti dengan taubat. Taubat, mati taubat nasuha, surah yang ke-66 ayat 8. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Taubat istighfar 70 kali, taubatnya mati taubat nasuha.
Isteri banya satu waktu 70 kali, lima waktu 350 kali dan taubatnya mesti taubat nasuha. Taubat yang terbuat takkan ulangi lagi, berhenti serta-merta saja. Maka syarat untuk taubat nasuha, lihat surah yang keempat ayat 17 hingga 18. Taubat yang Allah terima ialah taubat nasuha. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Yawma la yuhzillahu nabiyya walladzina amanu mah nuruhum. Ya sampai akhirnya. Syarat untuk taubat nasuha, baca surah yang keempat ayat 17 hingga 18. Catat elok-elok saudara, jangan salah. Maka taubat so itu innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna su'a bijahalah. Taubat nasuha, taubat yang Allah terima, iaitu kita buat suatu tak tahu hukumnya. Tak tahu hukum arak dia terminum. Itu boleh taubat. Tapi siapa yang tak tahu hukum arak? Jadi kalau kita dah tahu kita juga nak taubat, itu perli namanya. Jadi ambil kata kuncinya, taubat nasua mesti taubat atas, dibuat atas dasar tak erti jahil kita. Nombor satu. Yang kedua, summa yatubuna min qarib, dan mesti taubat serta-merta. Pukul 7 kita buat, 7-5 minit kita taubat saudara. Yang ketiga, walaisati taubatu lilladzina ya'maluna sayyiati hatta idza hadara ahadahumul maut. Bertaubat nasua mestilah sebelum nyawa dah pada halkum kita. Bila kita berada di hambang sakaratul maut, Allah tak terima lagi taubat kita. Kebetulan pada masa sakaratul maut saudara, kita dah tak terbayang. Kita terbayang mak bapak kita yang menyamar untuk pujuk kita ke neraka. Kita dah tak ada masa nak astagfirullahalazim. Terbayang itu. Saya ulang saudara, syarat untuk mendapat hidayah ada empat. Pertama, astaghfiru. Kedua, wa atubu. Astaghfiru 75 kali satu waktu. Dan atubu taubat, taubat nasuha. Syarat untuk taubat nasuha, pertama, kita buat kerana tak tahu. Kedua, kena buat serta-merta lepas kita buat. Yang ketiga, jangan tunggu sampai waktu kita menghadapi sakaratul maut. Itu baru pespat yang pertama saudara. Saya berhenti kat situ. Saya akan sambung lagi. Di saudara wajib attend pada pertemuan akan datang kerana dia berhubung kait saudara tu. Kerana iman itu penting untuk beri keamanan, dan iman asas untuk dapat hidayah. Aminkan doa ini. A'udzubillah minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana ilahana ya al-mu'minu habib ilayna al-iman wa zayyinhu fi kulubina wa karih ilayka al-kufra wal-fusuka wal-isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma rabbana ilahana ya al-mu'minu innana sami'na munadiya yunadi lil-imani an aminu bi rabbikum fa'amanna. Ya Allahumma rabbana ilahana ya al-mu'minu ahyina bil iman
wa amitsna bil iman wa syurna bil iman wa adkhilnal jannata ma'al iman wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbina rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.